Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Saparudin. Jadi di video kali ini kita masih berada di mobile crane STC 800 T5 ya guys ya. Cuman yang sekarang ini untuk update terbaru. Jadi yang baru ini agak sedikit berbeda lagi dari yang kemarin. Ada beberapa yang berbeda. Kita lihat ininya, penutupnya sudah, warnanya sudah berwarna coklat. Layar juga sudah berbeda sama warna lampu. Terus joysticknya ini juga sudah berwarna coklat penutupnya. Joysticknya sudah berubah juga. Terus ini ada gambarnya juga dari fungsi-fungsi tombolnya. Jadi yang pertama kita ke layar dulu ya. Tampilan layarnya begini. Terus yang terbaru ini layarnya sudah touchscreen juga. Kalau yang kemarin kan ada tombol di sini F1 sampai F8, tapi ini sudah tidak pakai tombol lagi. Ini sudah touchscreen ya. Terus tampilannya juga sudah berbeda. Ini untuk kalau mau ngatur lipingan, tinggal tarik aja, geser lipingan 6. Ini untuk outrigger, jadi tinggal geser-geser aja. Ini untuk counterweight. Yang tiga ini untuk jeep ya, blind jeep. Nah, terus setelah disetting, ditekan yang tanda checklist ini ya. Jadi kalau misalnya ini kan ada terbaca nih, ini counterweight kan 15 ton. Kalau misalnya dirubah ke 10 ton, sebelumnya tidak tekan ini, maka tidak berubah di sini. Nah, jadi kalau mau disimpan, tekan ini dulu. Tekan ya. Nah, ini berubah 10 ton. Jadi kalau mau dirubah lagi, baru tekan lagi. Nah, ini berubah 15. Oke. Ini untuk anu ya, ubah bahasa. Oke. Jadi setelah setting, kita tekan yang ini ya. Oke, jadi tampilan ininya, tampilan monitornya yang di sini, display ininya udah berubah juga. Kita lihat gambar kerennya sudah berwarna ya. Nah, jadi di sini sama maksimal angkat, aktual, terus ini angel boom, ini head-nya. Terus yang ini untuk kecepatan drum ya. Kentara enggak, guys? Ini ada tulisan R sama L. Itu L ya. Nah, ini R, ini L. Tulisan ininya, ini L sama H. Jadi untuk L ini artinya joystick yang sebelah kiri. Kalau R joystick yang sebelah kanan. Nah, jadi kalau misalnya L, sini L ya. Fokus. L berarti blok kecil agak lambat dia geraknya. Terus kemudian kalau kita ganti R, H ya, terus sini. Sini R berarti blok besar yang agak lambat dia. Jadi ini untuk memperlambat gerakan blok ya, talinya. Jadi kalau misalnya R yang sebelah kanan yang lambat, yang maksudnya yang blok besar, kalau L blok kecil yang lambat. Nah, terus ini pergantian teleskop sama akseleri drumnya. Sama-sama yang model kemarin. Terus ini BBM, ini untuk RPM-nya ya. Ini kalau mau kita ganti section 1 sama section 2 untuk teleskop ya. Ini total panjang boom pangkal. Terus ini total panjang boom. Ini jarak dari atas ke bawah dari ujung teleskop. Terus ini radius. Kalau ini tidak terlalu banyak berubah ya, cuma tampilan crane-nya aja sudah berwarna. Terus yang ini untuk kembali menyeting ya. Ini untuk melihat informasi mesin. Terus ini kelinci kura-kuranya.
ini untuk kalau misalnya overload ya, kalau misalnya ada TB bunyi kita bisa matikan di sini untuk suara. Terus ini untuk settingan ya, yang seperti yang kemarin untuk kecepatan block, boom sama swing. Cuma ini karena ini sudah tidak pakai tombol, jadi tinggal digeser aja. Geser bisa. Terus ada ini juga. Jadi blok besar, blok kecil, boom sama swingnya. Oke. Terus tombolnya. Tombolnya sudah agak berbeda juga ya dari tampilan lampunya. Jadi di sini sama untuk engine stop. Ini untuk mengaktifkan beberapa tombol ya. Jadi saya agak cepat sedikit guys. Ini untuk air wiper. Ini untuk wiper atas. Ini untuk wiper depan. Ini belum berfungsi juga. Ini untuk lampu kerja yang depan kabin. Terus ini untuk lampu yang kecil yang di belakang, sama lampu rotary. Jadi tekan sekali untuk lampu kecil, lampu rotary yang sebelah sininya. Terus ini tidak berfungsi juga ya untuk yang grand 8. Ini sama fungsinya untuk counterweight. Ini untuk turun, ini untuk naiknya. Ini yang ini sama semua juga ya. Ini untuk kabin, menurunkan kabin. Ini untuk menaikkan. Ini untuk mengeluarkan apa? Yang pijakan kaki yang sebelah sini guys. Nah ini kalau untuk masuk sama keluarnya. Oke. Nah ini tadi tombol untuk yang ini ya. Ini. Yang untuk kecepatan drum. Jadi kalau misalnya, kalau ini kan untuk lampu yang ini untuk yang joystick yang sebelah kiri untuk blok kecil. Kalau ini untuk yang sebelah kanan. Jadi kalau sebelah kanan yang nyala berarti blok besarnya agak lambat. Kalau yang sebelah kiri berarti blok kiri yang agak lambat. Terus ini untuk akseleri sama teleskop. Ini untuk tombol on off. Ini untuk engine stop, terus untuk menyalakan mesin kembali. Jadi dua fungsinya ya, sama dengan yang model sebelumnya. Ini sama juga, ini untuk rilis ATB, ini overload. Kalau yang ini tidak berfungsi juga. Terus untuk joysticknya ya guys ya. Joysticknya kita bisa lihat, ini udah berbeda juga dari yang sebelumnya. Jadi ini modelnya kayak yang tipe lama ya, yang 800S. BTO nya juga sama. Cuma ini dia agak lebih detail lagi untuk fungsi-fungsi tombolnya. Jadi sudah ada gambarnya. Jadi tombol yang ini fungsinya untuk memindahkan section 1 sama 2 ya. Kalau di yang sebelumnya kan ini untuk log RPM, log gas. Terus ini di sini klaksonnya. Jadi klaksonnya yang sebelumnya kan di sebelah sini, yang tombol yang kiri ini. Nah, sekarang dipindah ke sini. Terus yang ini. Ini kalau ini saya kurang ini ya guys ya, kurang tahu karena dari tadi saya coba untuk cari fungsinya belum dapat. Cuma kalau pas ditekan ini ada yang muncul ya. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau yang sebelumnya kan di sini tidak berfungsi. Kalau yang keluaran sebelumnya tombol yang ini tidak berfungsi juga. Kalau yang di sini, jadi ini untuk teleskop sama akseleri. Jadi ini bisa dirubah lewat tombol. Bisa dari sini, tombol yang ini juga. Oke. Untuk AC-nya sama juga.
Jadi untuk fungsi tombol ini kalian bisa lihat di video saya sebelumnya kalau belum mengerti, karena ini saya agak cepat sedikit. Oke, udah itu aja. Jadi yang paling mencolok adalah layarnya ya guys ya. Layar sama ini cupnya ini. Jadi yang berbeda ini, agak ramping sedikit. Terus fungsinya sudah dirubah juga. Terus ada gambar fungsi-fungsi tombolnya ya. Warna tombolnya juga sudah warna hijau. Terus layarnya. Oke. Sekian dulu video kali ini guys. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kami agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.